makanya berpisah, ya. Buat mertua aku, buat Mimi jangan nangis ya. Karena AA itu kalau sama kita itu makannya kenyang kok. Dewi Persik kesal sering dibandingkan mertua dengan wanita lain, ungkap sindiran Ibu Angga Wijaya. Sikap Dewi Persik kepada ibu mertua dibongkar Angga Wijaya. Angga Wijaya buka suara menanggapi rumor yang mengatakan Dewi Persik tak menghormati orang tua Angga Wijaya hingga akhirnya diceraikan. Angga menepis kabar miring tersebut. Dia menyebut istrinya sangat menghormati mertua, bahkan tak membedakan rasa sayangnya seperti dengan ibu kandung. Menghormati, sangat-sangat menghormati, beliau, Dewi, juga tidak pernah membanding-bandingkan, kata Angga ditemui di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Bukan hanya itu, dia juga membantah jika orang tuanya disebut mencampuri urusan rumah tangganya dengan Dewi Persik. Menurutnya, itu hanya memberi masukan kepada mereka yang menghadapi proses perceraian, enggak ikut campur sih, lebih ke memberikan doa, apa yang akan saya ambil semoga yang terbaik, itu diserahkan kepada kita berdua. Lebih ke arahan bukan ikut campur sih, tuturnya, diketahui, keretakan rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya, curhatan sang pedangdut yang sempat mempermasalahkan sikap mertuanya, diduga membuat sang suami mantap menceraikannya. Jauh sebelum diceraikan, Dewi Persik sempat curhat mengenai sikap ibunda Angga Wijaya yang membuatnya kesal. Menurutnya, sang ibu mertua sering menangis di depan asisten rumah tangga, seolah anaknya hidup menderita, ibunya dia yang nangis-nangis di pembantu. Aduh aku kasihan banget anakku, yang begini-begini, aduh ya ampun lebay banget. Padahal aku nggak ngapa-ngapain anaknya juga gitu loh, ujar Dewi di kanal YouTube Maya Estianti.